Terpower, karena hal tersebut akan membawa kerusakan atau mafsadah yang sangat besar dan mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI. Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto juga menyampaikan akan menindak tegas siapapun yang berani mengganggu dan melakukan tindakan inkonstitusional. Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi. Yang menambahkan, TNI dan Polri akan terus menjaga stabilitas keamanan nasional di tahapan-tahapan pemilu selanjutnya.